Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang keras, yang kompak, yang kenceng, kula dongakne sing jawab salam semangat tur banter umure barokah. Rezekine lancar. Pulang dari sini kabul semua hajat-hajatnya. Sing rung cethuk judune muga-muga ndang cethuk judune. Sing lanang entuk sing wayu salihah. Gak menyakiti. Sing wedok entuk sing ganteng soleh. Minimal kaya Gusik Dam. Lah sing amin nok rondo barang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para ibu nyai ingkang tansah kula hormati lan kawula takzimi. Wabil khusus panjenenganipun Bapak Haji Taubat Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Weleri lan ingkang tansah kula hormati Kiai Haji Ali Maskun Ketua MWC Nahdlatul Ulama Weleri lan ingkang tansah kula hormati segenap pejabat pemerintah yang hadir pada sore hari ini, wonten Bapak Camat Weleri, Bapak Kapolsek, Bapak Endan Pramil, dan pejabat-pejabat yang lain, kiai-kiai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mugi-mugi mboten ngirangi raos hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedoyo. Lan ingkang tansah kula hormati para muhibbin sabilu taubah, para pecinta estinyel. Nggih. Para hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sonten niki kula saged sowan teng arsanipun panjenengan sedaya dalam rangka ni hajati napa niki ansor niki. Dalam rangka diklatsar banser sekaligus ansor di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal niki, alhamdulillah. Rasane koyok ngipi niki wau kula. Bangun tidur. Jadi saya itu di rumahnya Bapak Haji Basuki itu sepi. Nyampe sini masya Allah puluhan ribu orang berkumpul. Ya Allah. Semoga semua yang hadir ini menjadi ahli surganya Allah. Amin Allahumma. Amin. Dan paling luar biasanya ini sore jek panas panase ketisu masya Allah bluweduk masya Allah wis ra karu-karuan. Tapi kalau yakin kalau kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dengan Allah itu dikehendaki menjadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi orang solihah, maka Allah Ta'ala akan memberi kefahaman tentang ilmu agama orang tersebut. Lah tanda-tandanya orang itu kalau mau paham agama, mau ngerti tentang ilmu agama itu gimana? Ya mau berangkat ngaji. Enggak kenal panas, enggak kenal hujan, enggak kenal bleduk. Ya Allah luar biasa. Dan saya ingat lagi dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana fitulabil ilmi kanat al jannatu fitulabihi. Barang siapa yang pergi mencari ilmu, ini saya dengar-dengar tadi ada yang rumahnya luar dari Kendal. Mana? Banjar. Kabupatene sebutno aja kecamatane, gak ngerti. Suwe dia. Ya wis wis wis. Wonosobo, ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Jepara, ada yang dari mana-mana. Tegal,
Masya Allah, bon. Nggih. Masya Allah, kula yakin mangkana fitulabil ini kanat al janat fitulabihi. Barang siapa kok pergi dari rumah mengeluarkan motor itu numpak herek, ya toh, iki kok wis pancen diniati OTW ngaji bareng Gusik Dam, berarti dia sebenarnya telah mencari surganya Allah. Makanya kalau yakin derek dawuh Kanjeng Nabi, semua yang hadir ini adalah ahli surga. Amin Allahumma amin. Dan berbeda ketika seseorang itu memang kok semangatnya ngeten iki malah golek maksiat. Semisal mangkat ngaji ngene iki arep ketemuan arep dhek. Lah. Wonge teko? Lah. Nek ra ngono mangkat ngaji ngene iki enek sing duwe niatan rata apik lah. Golek-golek HP ceblok. Nyopet. Wonge teko? Ya sak ana HP-mu aja bang kok video. Iso kecopet engko. Nek aku tak nyopet atine ibu-ibu muslimah teh. Lah ketika seseorang iki rondo-rondo piye ngawut ae iki. Disuwuk ibu-ibu muslimah iso dadi sayur lodeh awakmu. Ngawut rek. Wa man kana fitulabil maksiyah kanat annaru fitulabihi. Ketika seseorang itu kok keluar, anak-anak weleri, pemuda-pemuda weleri ini wis daripada pengajian dia itu kok pilih nanti ke alun-alun atau kemana, atau wis pokoknya gak gelem ngaji, gak doyan ngaji, gak doyan solawatan, gak doyan sama, paham doyan gak kamu? Gak doyan yang namanya ansor, gak mau yang namanya banser, gak mau kegiatan seperti ini. Apa yang terjadi? Kok dia itu pilih keluar rumah melakukan kemaksiatan? Seperti yang saya ceritakan tadi, kanat annaru fitulabihi, maka sesungguhnya dia itu telah mencari nerakanya Allah. Mulakno nek uang niki ya Allah enek sing bertahan ke jam 10, ke jam 9, ke jam 8 ngenteni kula teng mriki, masya Allah gek kula niki namung tiang biasa kados ngeten niki marem ro aku ya nek beda kene aku karo garangan-garangan niki mek rok. Jane kula niku ora beda adoh, mek rada ganteng titik. Lah. Nek iki tukang larani aku setia ngono tok lho bedane. Tapi ya Allah, kula yakin niki ahli surga kabeh. Dan yang paling luar biasa, ini yang mengadakan acara itu Ansor dan Banser. Ya Allah, tepuk tangan buat Ansor dan Banser. Bersama Pemda. Wah, lurah bersama Pak Lurah, masya Allah. Monggo bisa nih di daerah Pak Lurah. Iso linggo neng damparku. Rabo. Tapi alhamdulillah ya Allah, niki jagungan santai. Bulan ini ngaji koyo karo kancane ngoten niku. Wis cakruk lah cakruk. Pun Pak. Izin kula, kersane Pak Lurah mawon. Mbok menawa. Dadi ngene ya, Cak, tenang ya tak ceritani. Niku wau kula niku sore nyuwun sewu biasane nggih mboten piye-piye kula acarane Ansor, acarane Banser itu biasanya enggak segini banyaknya lho nggih mboten Yai. Enggak segini banyaknya lho kene Pak Eko iki, Abah Eko. Oh pun amanan Abah, pinarak Abah. Tenang. Tenang. Niki tak gemblengi cacah niki. Tenang Abah, nanti ade ngopi-ngopi. Dadi ngene, kok malah masuk Pak Eko iki. Jan bocah ya Allah garangan, masa Allah. Mentoro ngejok nih Fortuner nih tak terak nih gue lo. Ini fenomena alam memang nih weleri. Gus Idam mau ngaji markiri mobil dulu. Masya Allah. Jadi ngeten, kula niku wau ningali ya Allah keadaan, masya Allah. Ini yang mengadakan itu Ansor, Banser, pemerintah desa, masya Allah yang datang puluhan ribu, bahkan saya lihat itu loh di gedung apa tuh ini? Rumah sakit, masya Allah enek sing ning cendhela barang, masya Allah. Engko sanuke demen arek aku mencolot ae. Ya Allah, luar biasa ada ibu-ibu. Padahal niki sore ngeten iki usume wong repot. Iya, kowe pengangguran kok panjenengan. Delokne repot ora gelem. Dadi ya Allah, luar biasa.
Tapi gini ki, ini adalah pertanda bahwasanya di daerah Kendal, Weleri ini akan muncul generasi-generasi penerus bangsa, akan muncul Subhanul Yaum Rijalhot. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Keranten punopo, nek pancen pengen selamat dia ngeten iki. Dawuhipun Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab Hikam. Ngerti kitab Hikam awakmu ya. Di dalam kitab Hikam niku Ibnu Athaillah As-Sakandari itu ndawuhaken, la tashab man la yunhituka haluhu wa la yadulluka allahi maqaluhu. Aja kekancan karo uwong sing tingkae lan ucapane orang gerak nih sampean ning Gusti Allah. Lah dina niki 2023 iki di era gempuran slot dan skincare iki golek kanca sing tingkae lan ucapane gerakne ning Gusti Allah jan angel tenan. Wong bocah sak niki daripada turu masjid karo turu musala pilih turu warung kopi. Bocahe teko. Bocah sak niki daripada ngewangi ibuke masak pilih metu karo gendakane nek ra ngono geo mau mancilik ning kos-kosan. Bocahe teko. Heh? Lah. Lho tenanan wong lare sak niki niku ya Allah. Cah nom-nom iku lho. Nek dikengken tiyang sepae, nduk, le, tukokno brambang, tukokno bawang, tukokno gas. Alah. Orang ngerti wong repot apa piye to, Bu? Tapi kok di WA gendakane yang nanti malam keluar ready bolo. Iya apa dah? Itu anak sekarang. Loh, tenanan pada kenyataannya seperti itu. Ya ini garangan-garangan ini. Dilokne ora nesu ya cacah iki lho. Ngene nesu wae mulih ngono lho. Beh, ngebek-ngebek ing kene. Bolone pusat. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita itu mencari kriteria teman yang sesuai yang didawuhkan Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk menyelamatkan diri kita sendiri di zaman yang serba ngeri ini sulit. Golek kanca ngoten niku sulit, nggih nomboten. Bahkan kadang lari-lari ngeten iki teko ning pengajian dintai. Kowe golek apa, ngrungokne apa, cakruk ning kene ae lho. Cewek-cewek ngono kuwi kadang dintai ya Allah kok gelemen panas-panas ngenteni ikdam pol-poling kowe entuk story dikei musik ya nafsuti ya nafsuti. Sepole kan ngono to. Wingko malah skincaremu luntur, wedakmu luntur padahal nek wedakan kadung ket subuh. Nek nggih wedak 2 kilo. Raine ampek gila koyo meja karambel. Neh. Lah nggih, sapa? Santi, ndi wonge? Mbok malah ngacung. Biasanya sing wedake kandel rata-rata kudunge putih. Lah. Ning kujung ijo ya luwih nemen. Heh. Pun. Alhamdulillah. Tapi yaitu kalau njenengan bertanya, "Lah Gus, mencari kriteria teman atau lingkungan yang sesuai didawuhkan Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk menyelamatkan diri kita sendiri." Teman yang tindakannya menggerakkan kita kepada Allah, ucapannya menggerakkan kita kepada Allah, itu di mana, Gus? Caranya mencari itu di mana? Ya di Nahdlatul Ulama, semisal pemuda-pemuda ada Ansor, ada Banser, mungkin nanti ada Fatayat, ada IPNU, ada IPPNU, ada Muslimat. Loh, jenengan kok mengatakan orang-orang yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu tindakan dan ucapannya selalu menggerakkan kepada Allah itu apa Gus? Dasarnya jenengan apa? Loh, jenengan apa tumon? Fatayat ngenek nih lomba pargoy. Pernah kamu dengar jenengan? Ibu-ibu muslimat lomba senam aerobik yang paling lincah mendapatkan bonus garangan satu. Pernah kamu dengar? Ansor mengadakan lomba DJ. Enggak pernah kegiatannya wis sampai blenger-blenger yo wis ngaji rutinan ae. Nggih to, Bu-bu muslimat?
kegiatannya seperti itu. Kegiatannya hanya murni seperti itu, terus-menerus seperti itu terus. Maka dari itu kita itu ya Allah, insya Allah kalau khidmah di Nahdlatul Ulama, mungkin di Ansor, mungkin di Banser, atau di Muslimat, atau di Fatayat, atau di Banom-Banom NU yang lain, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Dan bonus terbaik ketika seseorang itu berkumpul di Nahdlatul Ulama, dia secara otomatis akan diakui menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Barang siapa yang menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, dia didoakan matinya besok husnul khotimah. Lah ini nikmat yang luar biasa. Maka dari itu ya Allah, jangan jauh-jauh membicarakan kehebatan Mbah Hasyim Asy'ari, membicarakan kehebatannya Gus Dur mawon, waduh sampai detik ini belum ada santri yang benar-benar bisa menjadi presiden seperti Gus Dur, yang mana beliau itu ketika meninggal saja sudah masih bisa memberkahi lingkungannya, ketika sudah meninggal saja masih bisa menyantuni anak-anak yatim di sekitarnya. Ya ini cuma Gus Dur itu. Mila masya Allah, kulo yakin semua yang hadir ini yang Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Masya Allah, hawane wadem langsung nganti sholawati. Ya Allah, luar biasa. Dan yang paling penting lagi, ketika seseorang itu kok suwi buk duwe kerepotan-kerepotan ning Nahdlatul Ulama, baik itu di Ansor, baik itu di Banser, baik itu di Fatayat maupun Muslimat, apapun Banom Nahdlatul Ulama, secara otomatis dia ini tidak akan terkena kesibukan-kesibukan yang nuansanya negatif. Karena apa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan, "Wa nafsuka in azlada bil haq wa illa istaghlatka bil batil." Jika manusia itu kok disibukkan oleh perkara yang hak, semisal di Ansor mendapatkan bagian media, di Banser bagian mengamankan jalan, mengamankan kiai, mengamankan apa, atau menjaga mobil kiai, ibu-ibu semisal di Muslimat, wah jenengan bagian masak, jenengan bagian ngimami, jenengan bagian mimpin zaroh, mimpin tahlil, mimpin apa, jenengan secara otomatis ketika memiliki kesibukan-kesibukan yang positif, jenengan akan terhindar dari kesibukan yang negatif. Contoh semisal ibu-ibu Muslimat ngeten iki, dilalah rowepot seminggu full enek kegiatan enek Muslimat, tonggo-tonggone nyeluk, "Bu, kene lho rujakan, kene lho iki engko nek rujakan ning ngarepan," otomatis rasan-rasan, otomatis engko maido tanggane, otomatis engko wis ge acara sembarang kalir. Lah bocah-bocah yang ngono, semisal cah nom-nom kayak Ansor ini, "Ayo cakruk-cakruk ning kene," mungkin nanti khawatirnya ada air jahat, mungkin nanti khawatirnya ada pengaruh-pengaruh negatif. Tapi ketika seseorang itu disibukkan oleh kebaikan-kebaikan, perkara yang hak, ada pimpinannya diperintah dengan baik. Contoh saya itu ngalami, umur saya itu belum banyak, sekitar 30-an. Apa sekitar tua? Muda sekali. Oh siap. Nah, umur saya itu belum banyak. Bahkan di tengah kesibukan saya seperti ini, wah, kula niku enggak kober kadang. Yo duwe IG ngrepos nih lah. Kadang enggak kober. Waktunya wis gak enek, krana titik-titik wis langsung, "Gus persiapan bidal mriko. Gus persiapan bidal mriko. Nanti ada kegiatan lagi apalagi wis." Kadang enggak kober. Maka dari itu, banyaknya sekarang pemuda-pemuda yang maksiat, pemuda-pemuda yang ngeslot, pemuda-pemuda yang melakukan hal yang tidak baik, ini sebenarnya karena kurangnya kegiatan yang positif. Lah, kegiatan yang positif dan yang penuh barokah, ya ini di Nahdlatul Ulama. Maka dari itu, mungkin ibu-ibu sing duwe anak, entah itu perawan, entah itu joko, disurung khidmah di Nahdlatul Ulama kalau ingin anaknya selamat dan mendapatkan barokah. Karena setiap kegiatan di Nahdlatul Ulama niki nyuwun sewu dulu dengan para masayih, matur dulu dengan para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Makanya kegiatan Nahdlatul Ulama ini masya Allah keramate kliwat. Nek dipikir ngeteni ngenteni wong sitok, ngenteni kulotok, masya Allah. Nggih napa mboten? Lah ini
laulal isnad makola mansya'a masya'a. Saya Abdullah Mulbarok niku ndawaken ngoten niku. Ini barokahnya sanad keilmuan itu ya ini. Berkahnya sandaran-sandaran keilmuan itu ya ini. Akhirnya masya Allah berkah guru-guru kita, berkah Mbah Hasyim Asy'ari, masya Allah orang segini banyaknya karena acara sore ini nggak ada yang maksiat. Niki nopo enten ngaji harus ngeswat ngoten. Wonge teko. Iki karo ngrungokne kula enek sing ruwasani tanggane ngono enten. Sing karo ngitungi bandane tanggane enten. Lah. Paling eneke sing karo toweng ngerdenger nglalekne mantane. Lah. Biasane paling kadung pacarane pirang-pirang tahun dilalah terope karo wong liya. Lah. Bocahe teko. Nah, teko. Terus istimewanya lagi di NU itu setiap banom-banomnya apapun itu mesti memiliki kegiatan ngaji minimal minimal ya minimal selapan sekali satu bulan sekali minimal leres nobatan ada yang kalau ibu-ibu muslimat kadang seminggu sekali iki urusannya makan-makan eh. Ya bener NU mesti mangan panjenan NU mesti mangan pitonan mangan akekuan mangan mati mangan ya jane mangan kabeh panjenengan tapi ora masalah kuwine Pak ngajine iki lho ngajine teng NU niku kan minimal 8 sekali Bu nggih to atau kalau enggak gitu ibu-ibu ini malah semangat kadang seminggu sekali loh ini sudah sesuai dawuhnya Kanjeng Nabi makanya orang NU itu ya Allah ayem-ayem tonton ibu-ibu muslimat lho delok lho wong lemu kabeh ayem-ayem sing ngenes kan awake dhewe ngene iki lho ayem-ayem karena apa hatinya itu ya Allah teropeni apa hatinya itu terawat dengan baik karena apa idza madza alal mukmin arbauna subhan walam yujalisin ulama ketika seorang mukmin seperti panjenengan ini kok enggak pernah ngaji katakanlah juga enggak khidmah di nadzatul ulama setelah itu enggak pernah kumpul-kumpul dekat dengan kiai lo enggak pernah lihat kiai lo enggak pernah wes akhirnya kamu hanya kerja tidur 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 kok waktunya itu lebih dari 40 hari bahayanya itu apa kosa kolbuhu ini yang dawa Kanjeng Nabi lo ini kosa kolbuhu hatimu akan keras jadi anak itu wes diomongi angel ibu-ibu ini kalau enggak ikut muslimat bahaya diomongi bojone ngono wis. Weh, nesu-nesu, bengok-bengok karo bojone wis gak patek gati, gampang getaki. Akhirnya bojone jek umur 35 ngono wis sowet rok ringan. Krana duwe bojo cengkre. Sing cengkre wonge teko. Lah, muga-muga ndang sadar. Sing meh setruk mosok teko ya. Ora to. Wah. Wah ning rumah sakit kono. Kowe iki yo nganyel nih panjenengan. Dan yang paling ngeri lagi, kenapa sekarang itu banyak anak-anak itu nekat, Bu? Cah nom-noman saat ini nekat dong, gitu. Pernikahan usia dini, tiba-tiba nggak pernah keluar rumah, ngoswat di dalam rumah, keluar-keluar, jual sapi dua, nyarutang, bocah itu kok? Nek rangono moro-moro bocah saiki rosek-resek rumah, rumah itu dibersihkan, tidak hanya kotorannya, lemarinya dibersihkan, kulkasnya dibersihkan. Sing tukang resik-resik omah wonge teko? Nah, teko kabeh niki tersangkane ya niki lho, Bu. Wis ta atasane iki, cah iki, cah model telethong iki. Lah teko kabeh wonge teko kabeh, wis to entek-entek. Rugi-rugi ngundang aku awakmu. Lah, los malan. Dilokne los ya iki lho. Masyaallah. Ngono-ngono paling ya mlebu surga lah. Ora apa-apa ora ketang yo bagian dilok-lokan kiai-kiai. Sing ora masalah penting mlebu yo to. Daripada ning neraka latu-latumu iso mbledos. Lah iya, wis cuwilik mara mbledos apa kae ngono. Latu-latu. Masyaallah. Wis iki gara-gara virus latu-latu gara-gara mumet tak terus neh yo. Dan yang paling ngeri lagi ketika anak-anak ini kok gak pernah ngaji wis gak tahu melok rutinan wis gak tahu melok NU ngeten iki gak tahu khidmah wajasaru al kabair
orang itu mudah melakukan dosa-dosa besar, akhirnya nyepelek nih metu ning dalan malam minggu ngono wis rangkul-rangkulan padahal urung dadi apa-apa nih numpak herek wis ngamplok ngene kadung digondang gandengi patang tahun dilalak undangannya jenenge karo wong liya akhirnya ge status rungkat hidup ini sudah enggak ada artinya dilalah sing balesi Israel oke OTW pedot awakmu eh maka dari itu orang itu kalau ngaji di NU ini hidupnya bahagia duwe-duwe gak duwe-duwe wong NU ini seneng gini obatan iso nyemplungi kotak orang nyemplungi kotak ilo teko panggah tatak kadang orang nyemplungi kotak ilo melok mangan barang wongnya teko lah teko kabeh teko kabeh bang teko kabeh jadi kadang ilo nek bengok banter dewe ayo ini ada santunan anak yatim ayo ini kok otak infak keliling dee melok ngeling-ling nih bareng iku dee yang umum nih tapi dee satu saya lho rametu seket lho rametu orang sata kok ewangnya teko ngoco nek rangono kameramu HP kuwi mode selfie lah padahal dawe Kanjeng Nabi niku jelas loh padahal dawe Kanjeng Nabi niku jelas asahil jahlu wong bodoh tapi loman iku ahabu ilallah luweh ditresnani Gusti Allah min abidin bakhilin daripada ahli ibadah tapi pelite kliwat ketarane suwegep ibadah tapi ya Allah gegemtut lho ora mambu wonge teko biasanya sing kopiahe rodok miring lho lah yo ketarane ya Allah nek salat ngene a'udzu billahi minas syaitan wis ketarane puase obat ini cetok uang ngono qul ta'ala kaifal hal antum di mana ketarane cetok uang wis ngono ae wis hadis metu nganu metu tapi medite kliwat enek acara ngene iki masyaallah metu dhuwit titik ya gak kadang wis ewang-ewang ora asok ora teko aduan karo maido iki jane acara apa to iki iki acara apa beh acara koyo ngene lah iki jangan sampai kamu itu menjadi orang yang nomor tiga itu tadi padahal dawuhipun Kanjeng Nabi kun imaman muto'an jadilah orang itu yang di depan kalau bisa dinut mak imam au makmuman muti'an utawa dadi wong sing nomor loro sing manut karo imam wala takun salisan jazuan aja dadi wong sing nomor telu ning ngarep ra kenek ning mburi ya ra kenek wong brengkele wonge teko ha wis teko kabeh barbar kowe heeh mulakno iki lho enek wong gegemtut ora mambu lho nyian jajal ngentut to bare gegemen eh nek ra ngono gegem banyu ora ketes pelite kliwat tak awakmu wis muga-muga panitia kene ora pelit-pelit nemen wis ngene jajal ini yang rumahnya jauh mana yang Wonosobo tadi mana Solo kamu berangkat dari Solo apa kuliah di sini eh Solo itu berdiri situ aja Solo sek Solo tenang ingko mari subuh dhewe maksudnya ewang ono Bungkarson ndi mikih sik minta mic dulu sik aja nesu kowe iki apa-apa kok maido sone sik to wong jek digolekne mic ngono wis melok maido iki lho wonge teko iki sone ndi iki sone mic iki lho ya Allah aja kereng-kereng to bos Masya Allah. Salam coba salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Elvana Romawati Baru Simarmata. Poh. Jenengmu iso sak gerbong kereta api. Luar biasa, Elsana Rahmawati.
lupa namanya sendiri. Tenang-tenang rapopo, kok aktemu tak jikone. Piye-piye-piye? Elvana Romawati Borusimar Marta. Borusimar Marta. Borusimar Marta ya apa tak artine iki? Lairmu ning Borobudur, ora-ora. Heeh, piye-piye guyon-guyon-guyon. Baru niku perempuan, terus Simar Marta itu dari marga Medan. Wow, kamu keturunan Medan. Oke, tepuk tangan buat Marta. Panggilannya siapa kamu? Elvana. 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 Apa wibu? Selali aku iseng ngono ku. Oh, lali. Eh, Elvana, kamu rumahnya mana? Solo. Solo? Oke. Lah terus ini tadi berangkat dari? Dari Solo. Sama siapa? Sendiri. Naik? Sepeda motor. Loh. Sik to, piye piye ceritane piye? Ora ceritane piye. Wis ora rasa kok anggep iki cacah iki wis ngene iki cangkeman ngene iki. Aku yo risih kok. Wis ndang yo. Rasa dinggep bene cacah iki. Kan kemarin hari Jumat itu kan ke Nganjuk. Siapa? Saya. Kamu juga hadir. Lho nyapa kok teko terus? Eh, piye 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 ceritane piye, Fak? Nah. Elvana ceritane piye? Piye, Nduk? Piye, Nduk? Lah, kula niki kepo, Gus. Heeh. Sik gen crito sik. Kowe nek rata-raten mulya sik ngono lho, Beh. Heeh. Kuwi yo nganyel. Ah, terus terus terus. Piye, Nah? Lah, kula niku pertamane nggih teng Nganjuk niku. Heeh. Lah, ajeng niku malam niku ajeng bablas teng Kediri. Hari Sabtu malam Minggu ini. Terus Minggu ini mau ini di sini. Terus nanti malam ke Jepara sama Kudus. Kamu ikut terus. Lah nyapa, Nduk? Lah mumpung hari libur, Gus. Hari libur. Nggih. Terus terus nyapa kok ngototne aku iki piye? Ceritane piye nah? Eh? Eh, piye-piye? Ceritane piye? Apa gabut apa nyapa? Piye-piye? Piye nak? Sik-sik to meneng ya Allah. Tak kerangkeng lho engko. Masya Allah kaya ngene ya kiai-kiai kene ya kuat ngopeni kowe. terus. Lah soalnya niku to Gus, kula niku lihat teng TikTok sama YouTube IG niku kok nggih. Cocok. Nggih. Masuk ngono. Wah, wow, terus akhirnya panggah kok tut nih. Ngene iki pengajian ini sing kok rasane apa lho, Nduk? Kok iso seger kok kira udan apa piye to? Wis wis tak antemi dhewe lho, Pak. Piye? Tenang, Gus. Tenang, ning ati tenang. Nggih. Wow, walaupun kadang ya cethuk cah bermasalah ngene iki. Delok niki lho ning ngaji ning ati tenang. Karena ya kuwi mang inna ghudal qalbi al ilmu wal hikmah. Sesungguhnya makanan hati dalam hidup ini ya adalah ilmu dan hikmah itu tadi. Makanya kamu mendapatkan ilmu ya kayak gini. Uwayem, tenang. Ki alhamdulillah to ngene iki sing ning tengah renek sing kudu nguyuh, renek sing kudu BAB. Lho ngene sampeyan sing kudu nguyuh ya mumet iki. Diadai aku wae. Eh. Nduk, iki kok berarti melok ning Jepara? Nggih, insyaallah. Oh, nek ra ngono wis istirahat ae mulya sik lho ora apa-apa. Ora usah ngetutne, aku gen diurusi cacah. Wis to tenang. Tenang, kapan-kapan nek cedek Solo tak kabari. Wonogiri kalih Klaten, Gus. Nanti di rumahnya Abahe kok. Sekarang habis dari ini kamu pulang aja. Aku ge diurusi cacah wis to tenang. Ora usah melok. Gitu, Bah. Gimana, Bah? Napa nih, Bah? Dari jenengan. Wah, iki sangoni Abahe kok. Kamu. Poh. Ji, poh 1 juta iki. Sangoni Abahe kok. Eh, Elvana, nanti ke rumahnya Abah Eko aja. Kamu nanti capek kalau Jepara sama nganu. Gusik dami ganti kalau jamae. Kamu jangan capek-capek, enggak boleh capek. Awake dhewe kok nek kowe wajib kesel kowe. Wajib limpo. Pulang aja, nanti di Wonogiri ya to, Bah. Saya di rumahnya Abah Eko, kamu datang saja. Besok Rebo niku to, Gus. Eh? Tanggal 16. Heeh. Tanggal 16 ya, ke rumah Abah kok ya, Bah ya. Wis ning kono engko awakmu hadir. Iki engko Beh, wedok bahaya lho nek montoran dhewe.
Eh? Kok barengi? Oh, kemar mendiasmu kuwi. Bocah modele kok kenal pot herek. Ojo, nah, nek dibareng-barengi calana ojo gelem lho ya. Heeh, wis ora usah aneh-aneh. Krono wis awakmu calon madrasah bagi anak-anakmu. Kamu harus menjadi wanita yang hebat luar biasa. Jangan sampai ada satupun lelaki jahanam yang menyolek tubuhmu. Jangan sampai ada satupun laki-laki tolol yang menyinggol tubuhmu. Nah, serauleh, ini 1 juta kome abaheko untuk OTW tanggal 16. Nah. Oke, ya Allah sandalmu ning dina? Masa Allah kowe ampek kulu-kulu kene? Memang kesetek banser toh? Gulung gomeng kesetek banser. Sebutane ya, banser mek pengin nyelametne kiai, ngapunten. Lah aku nek radikal banser iso ternodai tenan. Wong mak-mak iki koyo ngono ya. Ngapunten ya, Nah. Nah, nganwe, iki kan kemerdekaan iki ya, Nah. Yo Nah yo karo tim Hadroh iki Hadroh ngendi iki? Bola-bola iki, heh. Ah, karo Hadroh Al-Husna Waleri, Nah. Kamu nganu 17 Agustus ya ta? Ya bareng-bareng, ayo bareng-bareng. Ki aja mek bengak-bengok. Raine kok cagak gendira no. Yo. 17 ayo. Tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa dan bangsa. Kami lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Kami merdeka tetap merdeka. Selama saya merdeka doa. Kita tetap setia. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Kembali merdeka, tetap merdeka. Selama yang masih di kandung bara. Kita tetap setia, tetap setia. Indonesia kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Pun nggih Nah, wis pulang dulu nanti ke Solo. Pun gitu aja. Oh, banser siap ngawal. Nek dikawal banser gak apa-apa. Poh, lha engko kaya bunyai-bunyai. Dikawal banser rek ngono ya wis. Pun wis hati-hati ora usah banter-banter ya. Wis muga-muga selamat. Matur suwun dinggih. Abah eko dongane. Makasih, Bah. Matur suwun dinggih abah eko. Mugi-mugi pondoke njenengan tambah maju. Amin. Maju malih ruwono ngono. Heeh, santrine akeh. Nggih, santrine kathah tambah bon. Barokah. Amin amin. Nggih, pun. Matur suwun nggih kalih Gus Idam. Nggih, sami-sami, Mbak. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis kepengen iki? Jajal. Sik. Yang jauh lagi mana? Temanggung. Yang Wonosobo tadi mana? Temanggung. Temanggung jauh ya? Ini yang bawa HP ini, apa? Bawa ini, coba minta tolong. Pro, apa? Ini ya tenang ya bakul es ini. Oke. Rangawak iyaan saudara. Kini ngelak-ngelak ini malah pengen es gara-gara awak meliwat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyo, barengan KBW 1000 oleh tuh. Kurang 100 ya pak 100 nutut terawi wes ke 100 nutut pak ya uangnya paring no wes mesak nih 200 ojo rayan ojo rayan iyo mah ngerucuk iyo
Mesakne lho, ya Allah kemblah. Eh, kemblah wis aja nesu, aja nesu. Wis bene-bene, masyaallah. Iki wong-wong ya karepe dhewe iki lho. Wong ra urun. Beh, wis no 200, Pak. Pak 200. Nggih, ngapunten, Pak. Pun lintune. Eh, engko sing liyane malah pengin rene aja. Wis ning kono ae. Mumetne petugas. Nggih, nggih, sami-sami, Pak. Monggo njenengan mendhet malih. Wes yo yo. Heeh, keluar, keluar, Pak. Pun duduk di situ aja. Heeh, wes tinggo, wes oleh 200.000 ae padang. Penak, tenang. Pun teng mriku njenengan tilem, Pak. Tilem. Heeh, ora usah ngrungokne. Ngajian cacah tugasnya nyambut gawe. Wes pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Meika Mariana. Bu Mei rumahnya mana? Temanggung perbatasan apa itu? Berapa jam dari sini? 2 jam lebih. Dua jam lebih. Iya. Berangkat jam berapa? Tadi itu dari rumah jam 7. Terus? Terus sampai sini jam 9:30. Langsung cari tempat ini? Iya. Wah, kepanasan berarti? Wah, bukan hanya kepanasan. Lah terus apalagi kalau enggak kepanasan? Pagi-pagi itu udah apa itu? Apa? Udah BAB? Enggak. Udah apa sing cepat? Kena embun pagi. Wah, berangkatnya jam 7 masuk enek embun pagi. Wah, lewat Sumowono itu, Gus. Wah, banyak daerah gunung ini ngembun ya. Iya, jalannya berkah. Berapa orang jenengan, Mbak Mei? Saya 2 orang. 2 orang sama? Sama suami. Mana suaminya? Itu di belakang. Loh, kok bisa? Mene dipek mak-mak biye, bojomu. Alhamdulillah, kenapa kok jauh-jauh dari mana tadi? Temenggungan. Temanggung. Itu kok berangkat ke sini nopo, Mbak Mei? Penasaran, Gus. Pribon ceritanya biye. Soalnya saya itu lihat jenengan hanya di HP aja. Terus rencana mau ke Blitar. Satu tahu Pak. Itu kok harinya pas hari apa enggak hari libur. Hari jadinya, kerja. Hari kerja. Jadinya belum sempat ke sana. Oh alah. Terus setelah tahu aslinya gimana, Saudara? Wah, ini saya masih jot-jotan ini, Gus. Ndredeg ini. Oh, masih ndredeg. Lah kenapa kok ndredeg? Piye? Nah ini disuruh pegang mic. Oh karena dipegang mic. Iya. Wah. Wow. Masih jot-jotan ini. Oh tapi pun mamane biasanya delok ning HP. Saiki yeah. Delok asline terus piye komentare? Wah adem ternyata Gus. Lihat jenengan adem. Oh, berarti raiku kaya AC. Nyawang aku adem ngoweri tenan iki ya. Iki kok muncul ning TikTok iki kok. Ternyata karomah Gus Idam seperti AC. Eh, ya Allah, alhamdulillah. Tapi seneng ya kumpul-kumpul ngeten iki. Wah, seneng sekali, Gus. Walaupun tadi pagi itu di sini belum ada orang. Terus tadi juga enggak boleh masuk ke sini sama Pak Banser. Lah tiba-tiba pawenuh disek-sek ngeten. Iya. Takonono sapa sing ngundang wong-wong. Teko dhewe. Tapi ya istimewanya NU ya seperti ini. Acara sederhana, santai itu yang datang banyak. Ya Allah, coba jenengan tak sangoni banyak ini dari siapa saja ini. Nek iso tak sangoni 500.000 tapi Pancasila. Ayo, ora oleh diwarai yo. Engko nek salah tak sudo. Engko nek 5 salah kabeh yo. Yo mulih nyangking mik ngono. Mike larang malah yo. Napa ora mesake, Gus? Wangsul kok kan nyangking mik. Loh, kuwi larang ngawur kok dol ning luwakanan lumayan. Yo, siji yo, Pancasila. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yo dikeki siji to. Kei satu, jojo kae engko dikira nomor piro? Karo Pak Jokowi dipindah ning Thailand lho ora apal. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. 500.000. Bon. Kamu langsung pulang atau kemana lagi setelah ini, Mbak Mei? Sebenarnya mau ikut. Mau ikut kemana? Mau ikut
Maiket ya dengan pulang. Lah. Barang dikei duit ning dinti arep melok ae. Saudara Mei iki. Wis ngono Mei ya. Nggih, Gus. Matur suwun sanget nggih, Gus. Nggih, aja lali bojo lho nyawang aku. Nah. Pun ngoten nggih, salam. Nggih, matur suwun sanget nggih, Gus. Mugi-mugi berkah. Nganu diucapkan untuk Ansor dan Banser Weleri. Apa semoga Ansor dan Banser Weleri kata-kata hari ini yo. Cepat. Semoga Ansor dan Banser Weleri tambah semangat berjuang, selamat berjuang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon, mikir dibalik nih. Ya Allah, amin. Pun niki pun tambah sonten. Kulo ngapunten ingkang kathah. Mboten mawon. Napa? Pak Camat napa? Kopi untuk siapa? Wah, untuk saya. Mungkin matur suwun sangat. Napa? Wah, Mas Danu selawatan. Enek ora Danu? Coba Danu arep badal berdiri dulu, berdiri sik. Danu arep badal berdiri, berdiri. Pindah di depan bisa enggak Danu sama badal? Kayak saya di depan situ. Ngapunten iki. Nyeneng nih jamaah, nyeneng nih jamaah. Nah, mic-nya dibawakan ke depan aja. Lupa saya tadi. Wis ngene ngajine ngono terus selawatane ya. Danu karo Mas Badal. Amin, Pak. Awar-awar ya, Pak. Apa? Oh, iya. Ini ada kotak infak keliling untuk apa itu? Untuk Ansor. Untuk Ansor. Sambil kotak infak keliling enggak apa-apa ya? Mas Danu sama Mas Badal apa? Yang terbaik apa? Alamate anak soleh. Ya wis. Alamate anak soleh ya. Yo, persiapan sama tim kota dari Ansor. Oke, acaranya selawatan yo. Semangat ya. Yo, saudara Badal, Allahumma sholli ala Muhammad. Cik lo. Sallu ala Nabi Muhammad. Alamati anak soleh iku papat badani mu'min anut syariat dingin lisane alus mendikane kapindo mulia akan yang tua alamat soleh iku kapan kapani mu'me anak syariah kapani
Allah
ngajinya nih nek sapi lo kau kau salat di demo tiba ulo kutu nampok kutu nerima yen pancen dee digandeng wong liya salatullah biasanya teng akhir pengawasan kulo nek enten Mas Danu nopo Mas Badol kulo jak istighfar kali sholawat burdah goh mantun iku mengke dipimpin doa kali Yai Syamsuddin selaku ketua Nahdlatul Ulama nggih goh sareng-sareng goh sak dereng istighfar monggo atus biasanya Mas Danu goh goh ya Muhammad Rasulullah dhanam usul ظلام إلى أنيس تكت قدما Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum dipimpin doa kalih Yai Syamsuddin, monggo panjenengan sedaya ndonga teng manahipun piyambak-piyambak di dalam hati masing-masing. Yan yakin yan mantep sonten niki dungane panjenengan mustajabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah,
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saking kula wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala niyatina wa ala ma nawanaha huna salafuna salihun wa ala niyatina al-qabul bi niyati al-wusul al-qudur wa ala niyatin saliha al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.